Kejaksaan Republik Indonesia Jakarta Selatan menyita 88 tas mewah dari Sandra Dewi, istri dari tersangka kasus korupsi PT Timah. Namun Sandra Dewi mengaku 88 tas branded yang disita merupakan hasil jerih payahnya sendiri. Kejari Jakarta Selatan menyita sejumlah barang bukti baru dari kasus korupsi PT Timah. Namun, barang bukti yang disita oleh petugas merupakan tas mewah milik istri Hafe Muiz, tersangka yang kini tengah diperdebatkan. Sebanyak 88 unit, ada perhiasan sejumlah 141 buah, uang mata uang asing, USD 400 ribu USD. Kemudian uang bentuk rupiah 13.581.013.347 rupiah. Dan yang ketujuh, logam mulia. Tas-tas juga, tas-tas kalau saya nggak salah ada 88. Ya, 88 tas branded. Tas branded itu hasil yang didapat dari hasil keringat Ibu SD, ya, yang telah diklarifikasi oleh penyidik. Bahasanya itu memang benar didapat dari hasil endorse ya, kerja dari Ibu SD, tapi disita juga. Nah, nanti kita buktikan sama-sama di pengadilan apakah itu terlibat terkait dengan perbuatan HM atau tidak. Selain tas, uang tunai dan logam mulia, petugas kejaksaan juga menyita sejumlah lahan bangunan dan mobil mewah milik tersangka Harvey Muiz. Pihak Harvey Muiz dan Sandra Dewi menegaskan akan kooperatif hingga di kursi pengadilan atas kasus dugaan korupsi timah yang menimpanya. Dari Jakarta, Jen Tahyani, Damar Wijaksono, iNews melaporkan.